Oke, Fok, by Mr. Josh Medat. Oke, hari ini saya mau share sedikit tentang bagaimana syuting upright. Cara saya lah, tidak tahu ini cara yang betul kah, salah kah. Oke, semua Fok boleh shoot upright. Oke, end point. Kalau kita pegang sebelah kanan, dia end point itu ada di sebelah dalam sini lah. Sebelah dalam, tapi dengan syarat fork itu mestilah lebih kurang 7 cm lebar. Sebab bila 7 cm kita bagi 2 dapat 3.5 cm jarak anak mata ke engke, sini ke sini itu lebih kurang 3.5 cm secara puratanya lah. So itu maksudnya kita zeroing pada pada lebar fork. Oke, bolehkah fork lebar buat nih, buat upright style? Boleh. Spanish fork yang pelik, yang rupa bentuk degak pelik tuh, fork dia ataupun jarak getah antara dua getah tuh sangat sangat lebar. Jadi end point dia semakin ke tip yang satu ini lagi dan ditanda. Satu lagi cara zeroing upright adalah anchor point. Oke, jika fork melebihi 3.5 cm, pada saya lah cara zeroing pada engke, gerak ke arah luar sini, semakin lebar semakin ke arah luar. Tapi ini bagi saya sangat sukar lah. So paling mudah ambil engke yang tetap sini, fixkan engke, kemudian zeroing pada lebar fork 7 cm lah. Custom lah apa-apa fork yang sesuai dengan ukuran kamu. Tapi rasanya 7 cm itu paling bagus lah bagi saya. Bagi orang lain tidak sure juga macam mana. Semakin lebar semakin ke kiri. Dan ya itulah. Thanks guys. Like and subscribe. Kenapa sih basah-basah nih? Sebab tengah main air dengan anak. Enggak nanti medep tekanan dah. Medep. Medep papa aja. Medep papa aja. Ah.